Dilaksanakannya turnamen bola voli PJ Bupati Barsel Cup ini dalam upaya untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan keterampilan para atlet lokal yang ada di daerah ini. Dengan semakin banyak memberi kesempatan bertanding, maka kemampuan yang dimiliki para atlet Barito Selatan akan semakin baik. Selain itu, kejuaraan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk menuju kompetisi-kompetisi yang lebih besar baik di tingkat daerah, regional, bahkan nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua Koni Kabupaten Selatan Ibu Dayani dan Ketua PBPSI Kabupaten Selatan Pak Kapolres. Koni yang berbakat yang bagus ya, sehingga nanti untuk masa datang koni kita lebih bagus lagi. Dan tentunya juga untuk meningkatkan kesehatan. Kedepannya kita berharap bahwa 4 tahun ke depan gelaran ini akan menghasilkan medali emas. Dengan adanya kegiatan turnamen ini dapat dijadikan sebagai persiapan dalam menghadapi PORPROB kedepannya sehingga atlet Barsel bisa meraih medali emas dari cabang bola voli. Dari Barito Selatan, Bayu Ilmiawan, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan.